Tati dan Iwan, silakan masuk. Lu jangan pada norak lu. Sebab mengapa? Sesungguhnya ini rumah sakit, tempat berobatnya orang-orang kaya. Emang lu pada sakit apaan aja main sembur ya? Jangan kan disuntik, ngebayangin aja udah ngilu, King. Aduh, Tati, Tati. Sama, Rum. Gue juga paling ngeri kalau disuntik. Tapi, biar bagaimana, kita harus jain. Kalau sampai kita ketahuan takut, ntar si Bom-Bom sama Rindi pasti langsung ngeledekin kita. Jadi, jain. Sesungguhnya kita udah apal lama kalau mulus lu berdua. Elah Bang Rojak, kagak percayaan banget sih. Kita berdua nih emang bener-bener udah kebelet pengen ke WC. Iya, udah mau keluar tuh. Ya, keluar deh, Bang Rojak sih. Udah Jak, Jak. Ceking sama Gondrong lu anter ke kamar mandi. Tapi ingat, lu awasin. Jangan sampai dia kabur. Ya. Sesungguhnya siap, Bang. Bang, lu berdua. Bang, jangan lama-lama. Ini gua untung gak ada yang ngeliat, main tuh bocah banget. Ancer si Rojak tadi katanya mau buang air kamar mandi situ. Elah, buang air aja lama amat sih. Dari tadi kagak selesai-selesai perasaan. Lama. Emang. Setiap si Rojak disuruh kagak ada becusnya. Namanya bapuk. Anjir sih. Ya udah, Yas. Kalau lama kayak gini nih,
pasti ada apa-apanya. Iya. Iya, Nyak. Daripada kita nunggu lama, mendingan kita susul aja yuk. Iya. Iya. Masa nggak percaya amat sama Ae? Tadi bener kok rombongan kita di sini. Tapi nggak tahu dah. Mungkin sekarang mereka udah pergi. Tapi tunggu bentar ya. Sebentar aja. Datang tar. Bentar lagi. Maaf ya, Dek. Di sini tuh kita sibuk. Masih banyak pekerjaan lain. Jadi nggak bisa main-main. Yaudah. Ayo, dorong lagi aja. Heran anak-anak, di kamar mandi kagak ada. Pada pergi kemana ya? Tahu tuh, nggak jelas perginya. Kong, cari sebelah sana aja yuk. Iya. Ji, bangun ya. Ya dok. Kalau satu ditambah satu sama dengan berapa, Ji? Dokter ada-ada aja, masa gitu aja minta jawaban dari ayah sih. Padahal anak istri juga tahu jawabannya, dok. Ini yang sakit jiwa, dokter apa aja nih, dok? Baik, kelihatannya kamu sekarang sudah mendingan ya. Kalau begitu, kamu saya akan suntik sekarang. Hah? Disuntik? Enggak. Saya kagak sakit, dok. Dokter benar-benar ngaco nih. Ji, kamu jangan nakal. Kamu enggak mau, saya enggak mau, dok. Saya enggak sakit, dok. Waduh, dokternya benar-benar sakit nih. Iya, biarin dokter istirahat aja dulu ya. Saya gantiin tugas jadi dokter. Gak ada orangnya. Kesempatan nih buat kita kabur. Aduh, bu. Jekrem, kek.